Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Insyaallah tanggal 9 Mei 2018 saya akan ikut nobar film 212 The Power of Love di Kota Surabaya dan Mojokerto. Nah, buat teman-teman segera beli tiketnya ya karena tiketnya terbatas. Nah, khusus buat teman-teman yang beli 6 tiket akan dapat 1 tiket gratis untuk para hafiz dan hafizah. Jadi buruan beli tiketnya, jangan sampai kehabisan dan sampai ketemu. Yasna, kamu tahu orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Orang kaya apa, Kang? Orang-orang yang bisa bikin kita ketawa. Orang-orang yang peduli dan mau bantu saat kita benar-benar sedang butuh. Hari ini kita akan melakukan perjalanan panjang menuju Jakarta dalam rangka aksi damai. Aksi ini bukan aksi tentang politik. Kita menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an. Dulu sekolah apa, ngambil apa lu? Saya dulu di Harvard, Amerika. Tahu kan? Udah deh, lu enggak usah cari masalah. Lu enggak usah deh nulis-nulis tentang agama lagi. Mamet, apa-apa sih kamu? Sadar enggak kamu itu Rahman? Otak kamu itu sudah dimempatin setan. Aku tentara Allah, bawa pesan damai tapi kelakuan kayak orang-orang barbar. Udah kan? Dia ini muslim. Dia apati sama Islam karena dia gak tahu. Lantas apa karena itu kita berhak mengkafirkan dia dan menghakimi dia? Hah? Gua nyaksiin semuanya sendiri. Semuanya itu gak sama seperti yang lo bayangin. Yang menggerakkan hati manusia untuk sampai mengenal cinta bukan manusia itu sendiri, tapi Allah, Gustimu Agung. Islam itu peace and love, rahmatan lil alamin. Yang radikal itu otak lu sama gua. Tapi kalau gua beda. Gua radikalis romantis.